Usai putus dengan Rito Ilahi, Nergendi terus menjadi sorotan. Bagi Nergendi dan Rito Ilahi menjadi topik perbincangan hangat sejumlah warganet. Pasalnya sebelumnya Nergendi dan Rito Ilahi tak melihatkan tanda-tanda ia akan berpisah, namun tiba-tiba bubaran. Apalagi kalau melihat pasangan ini selalu terlihat mesra dan juga romantis di hadapan publik. Alasan Nergendi dan Rito Ilahi putus pun membuat penasaran para penggemarnya. Mereka sangat ingin tahu apa yang menjadi penyebab kandasnya hubungan mereka berdua. Tak mau spekulasi publik semakin liar, Nergendi dan Rito Ilahi akhirnya beri klarifikasi. Penggemar pun lega. Tak ada orang ketiga di balik putusnya asmara di Nergendi dan Rito Ilahi. Dengan demikian, penggemar masih bisa berharap di Nergendi dan Rito Ilahi akan balikan lagi. Baik Nergendi dan Rito Ilahi juga memberikan pernyataan jika mereka masih saling cinta. Nergendi sangat percaya bahwa kesetiaan Rito Ilahi bukan kaleng-kaleng. Hal itu disampaikan Nergendi waktu berbincang-bincang di channel Dapur Bincang. Mulanya Nergendi dikasih pertanyaan, kamu gak takut kalau Rito diambil orang karena harus menunggu keputusan dari kamu, Diner? Nergendi pun yakin cinta Rito Ilahi tak kaleng-kaleng, ia sangat paham. Nergendi mengakui karena sampai saat ini masih berkomunikasi dengan Rito Ilahi. Kalau ia punya cewek lain, pasti dia gak bakal komunikasikan, ucap Nergendi. Gak mungkin lah, itu pasti Rintonya gak mau kontak lagi dengan saya, ucap Nergendi. Begitu juga dengan kesetiaan Nergendi soal rasa sayangnya Nergendi kepada Rito Ilahi. Nergendi langsung klarifikasi manakala ada kabar jika Diner sudah dekat dengan cewek lain. Perasaan Rito Ilahi sangat dijaga Nergendi. Melihat itu, warganet pun berspekulasi jika Diner dan Rito Ilahi bakal balikan. Soalnya cinta sama cinta. Faktor pendukung lainnya adalah jika Nergendi dan Rito Ilahi bakal balikan juga makin terlihat dengan datangnya Mama Rito Ilahi yang siap menjadi penengah permasalahannya mereka berdua. Kini Nergendi dan Rito Ilahi akan adakan pertemuan dan diharapkan Diner dan Rito bakal balikan. Gimana nih menurutmu? Kasih tahu di kolom komentar ya. Terima kasih.